siang dan selamat datang para insan brilian dan teman-teman yang sudah join Zoom di Investment Podcast atau iPod hari ini. Nah, di siang hari yang cerah ini, saya berkesempatan buat ngobrol-ngobrol nih sama dua teman saya yang keren-keren banget deh, berprestasi banget. Yang satu ini prestasinya di bidang olahraga, yang satu lagi expert di bidang keuangan. Nah, penasaran kan siapa aja sih dua teman-teman saya yang akan ngobrol hari ini? Langsung aja kita sambut yang pertama, Kak Melanie Putri. Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Halo Danti. Selamat datang Kak Melanie. Terima kasih, terima kasih sudah mengundang aku ke sini. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman walaupun virtual, tapi jauh di mata dekat di hati dong. Iya, gitu. Gimana Kak Melanie kabarnya? Alhamdulillah sehat, sehat. Mudah-mudahan semua juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Di tengah-tengah kesibukan masih sempat loh untuk ngobrol-ngobrol. Dengan senang hati aku malah happy banget bisa hadir ke sini. Alhamdulillah. Nah, Kak Melanie ini merupakan seorang public figure dan juga health influencer. Salah satu prestasinya yaitu peraih 6 star medal dari World Marathon Major. Wihii. Keren banget loh. Selain itu di bidang olahraga juga berprestasi di bidang lainnya yaitu menjadi Putri Indonesia di tahun 2002. Ya, gak usah dihitung tahunnya, gak usah dihitung ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah, itu udah keren banget, sangat mengagumkan. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, sumber kita satu lagi gak kalah mengagumkannya. Beliau ini udah punya pengalaman lebih dari 20 tahun ya Pak, di bidang perbankan ya, terutama investasi. Langsunglah kita sambut Mas Bagus Setiawan. Yeay. Nah, Mas Bagus ini pengalaman sejak tahun 2003 ya Mas, ya. Udah berarti kurang lebih mirip ya? Mirip lah. 2002-2003. Ini udah asam garam perbankan, investasi seluruh, udah keren banget lah ini, udah hatam. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja nih, ngobrol-ngobrol santai ya Kak Melanie, Mas Bagus. Tentang topik yang ya gampang-gampang susah, karena ini menyangkut kehidupan sehari-hari sebenarnya, tapi masih banyak yang belum aware dan juga belum menjalankannya. Padahal kalau misalkan kita paham, ini bisa menjadi key to a happy life. Nah, tema obrolan kita hari ini yaitu terkait dengan healthy lifestyle and healthy financial style. Ah, ini penting banget sih ya. Kuncian, kuncian nih, lahir batin sehat benar. Agar masa tua kita juga nyaman nantinya. Oh iya, pasti. Nah, cukup menarik kan tema iPod kita hari ini. Daripada kita ngantuk nih nungguinnya, langsung aja kita tanya-tanya nih ke keren kita hari ini. Kak Melanie dulu. Yes, Danti. Saat ini nih, fenomena generasi milenial, generasi Gen Z atau anak muda itu ya. Banyak yang bilang mereka tuh mager, malas gerak. Tim rebahan aja lah di rumah, gak mau keluar. Ya. Menurut Kak Melanie nih, gimana sih fenomena ini tuh? Ya, sebenarnya aku melihat teman-teman, cie, nyebutnya teman-teman, teman-teman Gen Z aku, cie. Biar masih sama. Biar gitu masih ya. Sama. Aku milenial loh tapi mas. Oh iya. Ada harus di-declare dulu. Jadi teman-teman ini banyak yang sebenarnya udah tahu pentingnya kesehatan, udah paham apa itu olahraga, apa itu nutrisi, apa itu hidup sehat. Tapi untuk memulainya kadang-kadang mereka membutuhkan adanya sebuah tren dulu, ada satu fenomena yang keren dulu sehingga mereka jadi mau berbondong-bondong untuk melakukan hal tersebut. Contoh aja misalnya sekarang lomba lari ada di mana-mana, komunitas lari menjamur di mana-mana. Nah, isinya ya Gen Z, millennials. Jadi memang terbukti gitu bahwa mereka ini pengen ikutan untuk sehat, pengen kelihatan keren ketika melakukan gaya hidup sehat, tapi kesadaran secara esensial itu belum ada gitu, karena mereka belum merasakan menderitanya sakit. Iya. Kan orang gitu ya, gak bisa menghargai apa yang dimiliki kalau belum hilang gitu. Kadang-kadang kita take it for granted sama apa yang Allah kasih. Jadi ketika mereka belum merasakan longsonya sakit, susahnya untuk berobat, mereka gak akan mau peduli sama kesehatan. Nah, jadi itulah kenapa aku tuh kepingin banget ngebuka mata teman-teman Gen Z dan millennials untuk ya udah gak usah nunggu sakit dulu, gak usah nunggu susah dulu untuk memulai gaya hidup sehat gitu. Jadi ya inilah yang sekarang pun sedang kita lakukan di sini kan, mensosialisasikan betapa pentingnya kita memiliki satu gaya hidup, yaitu gaya hidup sehat sebagai bekal investasi kita untuk masa tua nanti. Betul banget ini. Nah,
kalau misalkan dilihat nih, memang sekarang tuh banyak banget fenomena, ayo kita ikut lomba lari, di sampai ke luar negeri juga banyak kan, pun sekarang ada perlombaan tenis mulai di mana-mana. Nah itu kan harus ada dorongan eksternal dulu ya kak, untuk lebih aktif gitu. Nah kalau dari Kamalani sendiri nih, kan lifestyle-nya tuh udah sehat gitu ya kak, udah aktif di sehari-harinya. Ada gak sih gimana tips-tips dari diri sendiri agar kita tuh lebih mau untuk beraktivitas, lebih sehat ke depannya? Karena aku juga tim rebahan sih. Apalagi ini cuaca udah mendung-mendung. Oh iya benar. Selimut aja. Benar, gaya gravitasi kasur udah berat banget. Wah, tuh ya. Didorong. Iya enggak bisa, benar. Posesif banget. Selimut posesif, kasur posesif. Betul. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada jawaban aku yang pertama tadi bahwa kita butuh adanya sebuah kesadaran. Jangan sampai kita harus sakit dulu baru kita mau menjalankan gaya hidup sehat. Tapi mungkin yang harus digaris bawahi adalah kita mesti punya motivasi. Mesti punya goal. Gue tuh mau sehat karena apa gitu, harus ada why-nya. Karena ketika kita gak punya motivasi, gak punya target, gak punya goal, udah pasti kita gak akan pernah bisa keep up, gak bisa konsisten, gak bisa commit gitu kan. Nah kalau aku ditanya motivasi Melani Putria apa sih sampai segitunya olahraga, aku jawabannya cuma satu, aku pengen ada untuk orang-orang yang aku cintai. Aku pingin sehat untuk orang-orang yang aku cintai, karena aku punya anak, aku besarkan dengan penuh kasih sayang, aku berikan dia seluruhnya yang terbaik, edukasi terbaik, makanan paling sehat, kehidupannya nyaman, kasih sayang berlimpah. Tapi ketika nanti dia dewasa, dia besar, aku gak ada di sebelah dia, menyaksikan keberhasilan dia gitu ya, menyaksikan masa depan dia, itu kan rasanya kayak sedih banget gitu ya. Jadi aku pengen willing banget untuk pokoknya insya Allah aku ada di saat dia membutuhkan aku, dan aku masih bisa berfungsi dan bisa berproduktif, bisa produksi apapun yang aku miliki, karya yang aku miliki masih terus ada sampai nanti gitu. Amin, insya Allah. Berarti kalau investasi di bidang kesehatan ya untuk diri sendiri harus tahu dulu, harus tahu dulu why-nya apa, why-nya gitu. Pasti kita tuh mau dan harus jadi sehat. Macam-macam loh. Oh iya, untuk seluruhnya. Iya, bisa karena kalau gini, ada banyak alasan, bisa karena gue mau medical check up gue bagus, atau paling nggak supaya celana jeans aku nggak mentetet gitu, berat badan turun, atau pas lagi reunian ketemu sama mantan gebetan masih tetap cetar gitu. Apapun itu alasannya, sereceh apapun, jadikan itu sebagai why-nya kamu, jadikan sebagai motivasi. Betul banget sih, itulah yang harus dicari dari dalam diri sendiri. Betul sekali. Itu. Nah kalau tadi kita udah omongin tentang fenomena mager-mageran, tidur-tiduran di rumah nih kak, sekarang kita mau geser sedikit ke fenomena keuangan di kaum milenial, Gen Z, dan anak muda lainnya. Kalau dilihat nih, dari sosial media aja Mas Bagus, banyak banget anak muda nih, sepertinya konsumerismenya semakin tinggi ya, semakin lifestyle-nya tuh wah gitu. Nah digadang-gadang besok-besok gak bisa beli rumah, apalagi di Jakarta nih. Gimana sih pandangan Mas Bagus akan fenomena ini? Oke, kalau dilihat generasi zaman sekarang ini kan informasi terbuka sangat luas gitu ya. Jadi itulah salah satu yang mendorong mereka untuk lebih konsumtif. Berbeda dengan yang kesehatan tadi, kalau saya boleh menggarisbawahi gitu ya. Dengan mereka melihat gaya hidup yang sehat, mereka bisa terbujuk untuk ikut-ikutan untuk lari ataupun olahraga-olahraga. Karena trennya ke arah sana gitu ya. Jadi dia kayak pengen eksis bareng sama teman-temannya. Nah, masalah di sisi yang lain gitu ya. Kalau di keuangan itu bahkan efeknya itu bisa sangat jelek, karena mereka jadi lebih gampang melihat baju-baju yang bagus, kosmetik apa yang terbaru, dan mereka jadi lebih boros seperti itu. Jadi nggak sempat untuk menabung karena semuanya udah langsung diimplementasikan untuk belanja-belanja. Dan untuk flexing mungkin ya Mas? Kayaknya sangat banyak sekali yang zaman sekarang ada, flexing. Ada medianya nih, ada sosial media gitu loh. Gitu ya, walaupun itu ternyata menguras kantong, iya. Jadi gajian itu ditunggu untuk aku supaya bisa pergi ke sini, supaya aku bisa dinner di mana yang wah seperti itu, untuk mendukung dia bergaul dengan kalangan siapa. Kalau dari Mas Bagus nih, yang sudah mengenal lah dunia keuangan, ada nggak tips-tips agar generasi muda itu bisa terus menabung, tapi juga mungkin apa-apa juga mau belanja di sedikit-sedikit gitu? Sebenarnya itu cuma perlu diatur sih, cuma diperlukan untuk mengalokasikan dananya dengan tepat.
kalau kebanyakan orang yang masih belum mengenal finansial dengan baik, dia tuh dari gaji belum masuk, dia udah punya catatan banyak nih. Aku tuh pengen kesini, pengen liburan kesono, bayar bucket cicilan ini. Iya, betul. Ya. Yang bahkan seharusnya tuh dia sudah mengkelompokkan dari income-nya, dia dibagi-bagi. Kalau saya lebih senang dengan prinsip 10, 20, 30, dan 40. 10% itu dipakai investasi jangka panjang untuk akhirat gitu ya. Untuk yang Islam tuh misalkan Jumat Berkah atau dipakai untuk persepuluhan gitu. 20%-nya untuk dana darurat. Untuk mengikuti lifestyle itu sometimes dana darurat itu perlu disiapkan. Let's say kita ikut olahraga yang sedikit ekstrim gitu ya. Something happen. Kayak maraton lah, maraton itu ekstrim kan sebenarnya. Ya betul. Kan? Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, kalau sampai kita butuh dana itu bisa menggunakan dana yang lain yang harusnya tidak dipakai untuk itu. Kemudian 30%, kita mau konsumtif tuh boleh, tapi konsumtif yang mendukung pekerjaan kita atau gaya hidup kita supaya lebih sehat. Misalkan kalau orang bekerja tuh biasanya nyicil rumah, biar nggak ada lagi istilah yang anak muda nggak bisa beli rumah gitu ya. Nyicil rumah boleh, nyicil buat beli handphone, laptop boleh, bahkan mobil juga sebenarnya boleh. Ya. Itu cicilan produktif. Ya. Baru 40%-nya itu dipakai buat konsumsi sehari-hari. Dan 40% itu juga nggak langsung dimasukin ke tabungan semua untuk dikonsum gitu ya. Saya pribadi lebih senang ditempatkan di investasi di reksadana, contohnya setiap hari Jumat saya cairkan dana saya untuk kebutuhan makan selama satu minggu. Jadi hari Jumat berikutnya saya mencairkan lagi 10%-nya lagi. Wow, that's jadi a good idea ya. Semuanya kesaring dengan baik gitu. Betul. Berarti tadi 10, 20, 30, 40. 40 ya, Pak. Jadi dari kita dapat nih pendapatan kita, kita harus sudah tahu pos-posnya yang mana aja. Enggak bablas semua tiba-tiba. Iya. Mau beli jersey lari baru, ya, mau sepatu lari baru, wah itu tiba-tiba habis aja di tanggal tua nanti, sulitnya itu. Bener banget. Bahkan belum sampai tanggal gajian sudah habis. Iya bener. Karena kan seperti Mas Bagus bilang tadi, pas gajian udah tahu mereka mau beli apa aja gitu ya, dan semua mungkin bukan buat kebutuhan primer ya. Kebutuhan yang sifatnya memang ya bisa dibilang hedon gitu kali ya. Iya betul, kan? Yang seharusnya bisa dipikirkannya nanti. Atau di preparation dengan baik dengan dana yang sudah kita cadangkan. Berarti semua harus ada perencanaannya dulu. Betul, betul. Why-nya dulu, mau diapain nih uang kita biar kita semua bisa apa ya, spend wisely secara bijaksana. Betul. Spend wisely, okay. Selanjutnya Kak Melani, aku mau tahu kalau misalkan Kak Melani ini kan rajin banget olahraganya ya. Kalau kita lihat aktif banget nih, udah pernah lari di 6 kota besar, 6 negara ya? 6 kota besar di dunia. Ya. Betul, 6 kota besar di dunia. Ada nggak sih Kak cara-cara tips membangun habit yang sehat? Nggak melulu tentang harus olahraga. Habit sehat itu mulai dari mana aja ya Pak? Asupannya baik, pola hidupnya juga baik kayak gitu. Ada nggak Kak tips-tipsnya? Ada. Paling mudah adalah sebenarnya gini ya. Kalau untuk menjalankan gaya hidup sehat tuh ada beberapa pilar. Jadi pilar yang pertama, yang utama adalah udah pasti sebenarnya nggak bisa ditawar-tawar, yaitu olahraga. WHO sudah merekomendasikan bahwa kita untuk menjaga kebugaran kesehatan itu membutuhkan 150 menit per minggu. Artinya doable banget kalau kita melakukan olahraga cuma 30 menit per hari. Dan olahraganya itu teman-teman gak usah mikir, ayolah olahraga capek banget, aduh harus lari, menderita, ngos-ngosan, sakit, enggak. Mulai aja dari yang paling gampang dulu, dari yang paling teman-teman senengin dulu, yang nyaman dulu. Contoh, misalnya jalan pagi di kompleks, atau sekedar body weight exercise di tempat, di rumah. Aku bahkan kalau gak ada waktu nih, mohon maaf, biasanya kalau abis sholat subuh, kalau udah sibuk banget di atas aja ada, aku bisa plank. Aku bisa sit up gitu, paling tidak aku berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan raga aku untuk tetap sehat gitu. 30 menit kalau emang kesusahan, terlalu sibuk 15 menit deh mulainya, ya kan? Itu masih gak apa-apa banget, yang penting dimulai aja dulu teman-teman. Nah itu pilar pertama, kedua nutrisi, ini juga penting. Karena kadang-kadang orang mikir gini loh, gak apa-apa deh gue makan apa aja, gue olahraga supaya gue bisa makan apa aja, bener gak? Nah sebenarnya persepsi ini gak apa-apa juga, boleh-boleh aja selama kita udah mulailah memulai gaya hidup sehat dengan berolahraga. Tapi masalahnya begini teman-teman, kalau kita mencoba untuk pakai mindset itu gue bisa makan apa aja, kadang-kadang justru organ tubuh kita nih yang teriak nantinya nih. Ada yang namanya hipertensi, kolesterol, diabetes, walaupun udah menjalankan olahraganya, tapi kalau nutrisinya nggak dijaga, dia tetap aja nggak akan bisa optimal untuk bisa membuat kita sehat. Yang ketiga, pilar berikutnya adalah tidur.
buat buat bisa sehat, buat bisa produktif, buat bisa berfungsi dengan baik jiwa raga, kita harus tidur. Tidur tuh ada dua, kualitas dan kuantitas. Kualitasnya harus bagus. Gimana caranya? Lampu mati, TV mati, gadget jauh, tenang, diem, gelap, nyaman. Itu kunci dari tidur yang berkualitasnya kebangun-bangun. Kenapa? Karena melatonin, hormon di tubuh kita, itu diproduksinya ketika tidur kita pulas dan ruangan kita nyaman. Nah, kalau tidurnya kebangun-bangun, melatoninnya nggak keluar. Melatonin buat apa sih? Buat membantu kita merecovery, meregenerasi seluruh sel tubuh yang rusak, otot yang capek. Nah, kalau itu nggak terpenuhi, ya badannya nggak recover. Makanya sering nggak teman-teman bangun tidur, kok gue rasanya pegel gitu ya? Bangun tidur bukannya seger, tapi malah lesu. Kayak masih kurang aja tidurnya, masih berasa zombie. Nah, itu tadi, selain kuantitas, kualitasnya yang kadang-kadang lupa dijagain. Nah, makanya go away gadget, lampu mati, TV mati, coba tidur dengan tenang, rasain kualitasnya dan paling nggak kuantitas sebisa mungkin. Saya tahu ini barang mewah sih. 7 jam ya, 7 jam mungkin mewah banget bagi sebagian besar kita, tapi kalau bisa 5-6 jam dengan kualitas yang baik seperti yang tadi sudah saya sebutkan, itu lebih baik. Nah, satu lagi yang terakhir, kelola stres. Orang gak mungkin gak stres, teman-teman. Stres pasti ada selama kita hidup. Tapi kabar baiknya adalah kita yang bisa mengendalikan stres. Bukan stres yang mengendalikan kita. Jadi coba taruh di mindset dan pikiran kita, kendalikan hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau udah di luar kuasa kita, udah serahkan aja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat aja yang banyak sama Allah, minta pertolongan sebanyak-banyaknya. Jadi seperti itu. Jadi semua yang aku sebutkan tadi itu harus balance nanti. Kalau satu doang atau satu pilar aja, olahraga aja, tapi yang tiga goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa, harus seimbang gitu. Usahakan supaya kita punya kehidupan yang seimbang dan be mindful. Karena kita suka gak mindful, gak aware sama apa yang kita lakukan. Betul banget. Jadi poinnya empat ya, Kak. Ya. Yang pertama, olahraga itu harus. Yang kedua, asupan harus kita jaga juga. Yang ketiga, tidur. Tidur itu pilar-pilar kamu tidur yang paling besar kayaknya tuh. Itu penting banget. Biasa tidur malam-malam tapi kok abis main gadget. Nah, itu dia. Atau abis drakor ya kan. Welcome to Samdari. Ya Allah, gue banget abis sembab-sembab itu dia. Ya, gimana kualitas tidurnya mau baik? Nah, sama kelola stres dengan baik. Stres ini ada dan tiada, tetap ada. Iyalah, selama kita hidup tidak ada. Tapi di badan kita berasa pasti. Itu yang harus kita kelola masing-masing. Lalu nih, selanjutnya kalau Pak Bagus udah rutin olahraga belum? Alhamdulillah udah lumayan imbang sih sebenarnya. Kalau pulang kantor masih nyempet-nyempetin nge-gym. Kalau lagi ada waktu luang, lari tapi ya nggak kayak Mbak Melani lah. Larinya di GBK aja dikit-dikit. Nggak harus kayak aku, bener deh. Tadi kan aku udah bilang, yang penting mulai aja dulu. Senyaman mungkin, durasinya mau pendek, mau muda, intensitas rendah, silakan. Yang penting mulai. Cuman kalau kita lari di GBK tuh godaannya gede banget. Ini lari baru separuh putaran ada bakso. Iya kan? Lari dikit lagi ada sate padang, kayak gitu. Ada mendoan. Bakso lapangan tembak. Favorit. Enak ya. Jadi kita bakso loh. Kalori terbakar. Tapi maaf ya aku sambung dikit ya. Gak apa-apa loh punya target seperti itu. Jadi paling gak dikasih reward tubuhnya. Jadi udah dijalanin olahraganya. Oke, abis ini aku mau makan bakso. Gak apa-apa, tapi mungkin dari hari Senin sampai Minggu ada 5 hari yang nutrisinya jauh lebih sehat nih, Mas. Oh, okay. 2 hari kasih reward ke tubuhnya. Okay. Jadi 5 hari okelah ada bakso dikit, tapi nanti hari ke Sabtu Minggu itu baru boleh tuh bebasnya makannya. Tuh, enggak boleh. Jadi kalau lari satu putaran bakso, 2 putaran ada Starbucks, 3 putaran nasi padang mendoan. Aduh. Jadi GBK tuh salah satu yang rame banget ya. Benar. Orang-orang tuh udah mulai nih. Alhamdulillah ya, itu bukti dari orang udah mulai aware. Seneng sih kalau udah mulai banyak kayak gitu, at least kita juga gak sepi sih kalau lagi lari kayak gitu. Bener, ada pemandangan ya, Mas? Yoi. Betul, tadi udah journey nih, gimana sih biar lebih sehat gitu. Kalau sekarang aku mau tanya, it's dari Mas Bagus. Aku mau tanya dulu nih, journey mengenal keuangan, investasi, dan lain-lainnya. Kalau Mas Bagus tuh, alhamdulillah dari segi sisi profesional sudah terpenuhi ya akan knowledge-knowledge-nya itu. Nah, bagi yang masih awam nih, beginner, dan profesional tidak bekerja di bidang tersebut, ada nggak tips-tips?
Oke. Sebenarnya kalau tips and tricks tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik, itu sekali lagi dikembalikan ke orangnya masing-masing. Karena tips yang saya berikan ini mungkin cocok buat si A, tapi nggak cocok buat si B. Sama kayak olahraga. Olahraga tuh ada yang cocok buat si A, tapi ada yang nggak cocok buat si B. Kayak contohnya orang yang berat badannya terlalu besar gitu ya. Diajak lari, nggak cocok. Diajak jalan dulu. Diajak kayak gitu, nanti baru sampai ke lari. Baru maraton nemenin Mbak Melani. Kayak gitu. Tapi kalau di dunia keuangan, kita tuh harus mengenal siapa diri kita. Gitu ya. Dalam setiap instrumen keuangan tuh pasti ada kuesioner tentang KYC, tentang diri kita sendiri. Kita ini tipe orang yang konservatif, orang moderat, atau orang agresif. Jadi dalam menghadapi resiko pada saat berinvestasi, kita tuh nggak jantungan. Karena kalau berinvestasi nggak bijak, kita tidak mengenali diri kita, itu bisa salah. Ya. Itu yang pertama. Bisa kaget-kaget terus ya, Mas? Jantungan bisa malah. Bisa dikit-dikit ayam-ayam-ayam gitu. Kagetnya ayam. Lagi trading dikit ayam-ayam-ayam. Gitu. Iya, jadi investasi itu yang enak, itu yang nyaman. Ya. Jadi nggak bikin kita panik, nggak bikin jantungan gitu ya. Setelah mengenali diri kita sendiri, yang kedua harus menentukan goal basis. Contohnya itu kayak aku mau nabung ini dipakai untuk keperluan apa. Misalkan mau beli rumah, mau dipakai buat liburan, atau dipakai buat umroh, atau perencanaan dana pensiun. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, berarti sudah tahu jangka waktunya. Jangka waktunya sudah tahu, tujuannya sudah tahu, baru kita cocokkan instrumen investasi apa yang paling cocok. Cara mudahnya kayak misalkan untuk dana pensiun berarti masih bisa ditempatkan yang investasi jangka panjang. Misalkan ditaruh di saham atau ditaruh di DPLK gitu ya. Tapi kalau untuk investasi jangka pendek untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk dana darurat, nggak bisa ditaruh di saham. Itu lebih cocoknya ditaruh di pasar uang atau ditaruh di deposito ataupun tabungan. Yang at any time mau dipakai itu ready. Gitu. Jadi kita nggak, wah aku dana darurat udah tak siapin tapi tak taruh di instrumen yang salah. Pas mau dipakai nggak ada gitu. Iya. Jadi emang harus benar-benar paham dulu ya. Iya. Ya, ya, ya. Dan mengenal diri kita tadi ya. Betul, betul. Kalau dilihat-lihat jawabannya ternyata beririsan ya. Nah, coba nih sama Mas Bagus ini. Gimana betul. Nih caranya kenali diri dulu. Iya. Cari why-nya, apa sih yang mau kita kejar. Iya. Apa sih yang suitable buat diri kita sendiri. Itu kita harus tahu dulu ya. Iya. Iya. Mulai. Kalau kameran ini, sebenarnya udah tahu belum sih jenis investasi yang cocok bagi dirinya sendiri? Aku ini kan pekerja seni ya teman-teman ya. Jadi Mas Bagus, aku tuh nggak punya pendapatan tetap kan. Jadi memang kayak tukang beca, kalau nggak goes nggak ada uang gitu kan. Kalau nggak kerja, nggak syuting, nggak siaran, ya nggak ada uang gitu. Jadi memang dengan adanya kondisi seperti ini, aku harus paham bahwa sewaktu-waktu amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, aku udah harus punya dana darurat. Itu yang pertama yang aku dari dulu jagain gitu. Nah, yang kedua adalah dana pensiun sebenarnya. Karena apa? Karena usia produktif aku nggak panjang gitu ya. Mungkin sekarang aku masih bisa produktif dengan berkarya, jadi presenter, jadi MC, jadi narsum, jadi pelari. Tapi kan itu semua ada batasan usianya. Nanti ketika udah maybe di atas 50, menjelang 60, aku harus bisa mikir apa yang mesti bisa gue kerjain supaya nanti aku secure gitu, aku safe secara financial, gak ada problem, dan itu yang aku udah jujurly siapkan dari jauh-jauh hari sih. Gitu, harus cermat dan bijaksana lah dalam mengeluarkan uang, apalagi banyak banget kan kalau kita kehidupan entertainment. Waduh, Mas, ya kan? Godaannya banyak banget. Apalagi dikit-dikit, oh betul, treatment, skincare ini, apa itu, ini, itu. Ya, jadi aku berusaha untuk bijaksana, be mindful, dan menyeimbangkan antara demand, kebutuhan yang aku miliki ini benar-benar aku butuh atau aku cuma ingin. Sama needs-nya aku benar-benar aku pikirin banget gitu, Mas. Iya sih, karena kalau sebenarnya kesehatan jasmani sama kesehatan keuangan itu saling beririsan. Iya loh, setuju banget loh aku. Kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan baik, ujung-ujungnya kan ganggu keuangan. Betul. Kalau keuangannya juga nggak baik, stres juga jadi sakit-sakitan. Betul. Gitu betul sih. Tapi yang prihatin adalah gini loh teman-teman, ketika orang sibuk untuk kerja gitu, nyari uang gitu kan, supaya bisa menghidupi keluarganya. Kerja keras, kadang-kadang lembur dan sebagainya. Tapi lupa bahwa badan ini perlu dijaga. Ada masanya juga ini. Iya gitu. Dan selain ada masanya betul, tapi juga harus ada prevention dari gaya hidup sehat. Betul. Karena percuma ketika kita kerja keras, banting tulang buat keluarga,
nyari uang, tapi ketika kita sakit, selesai semuanya. Iya. Apa yang kita kumpulkan selama ini kelar gitu. Gak bisa dinikmati juga. Betul. Jadi betul, usia itu kan di tangan Allah ya. Iya. Tapi ikhtiar atau upaya untuk menjaga kesehatan itu ada di tangan kita, tanggung jawabnya sebagai bentuk rasa syukur dari anugerah sehat yang Allah udah kasih. Iya. Gitu. Karena saat ini kan informasi di sosial media itu kan sangat mudah sekali tersebar kemana-mana gitu ya. Kayak contohnya sesimpel makan salad aja gitu ya. Pas difoto di sosial media itu kayaknya enak banget. Pas makannya suruh ngabisin satu porsi, ogah-ogahan. Lari juga sama, gaya pas difoto bagus banget. Iya, begitu di jalan. Suruh lari beneran, ya ampun kok kayaknya gini banget ya, kayak gitu. Jadi penyiksaan diri ya jatuhnya. Betul. Nah, kembali lagi nih ke Kak Melani. Kak Melani nih kalau dilihat-lihat ya, kegiatannya banyak banget dan beragam. Gimana sih cara bagi-bagi ya? Biar tetap punya waktu di rumah buat keluarga, punya waktu me time, punya waktu olahraga dan buat kerja juga. Oke. Sebagai seorang ibu, pekerja seni, seorang istri, tentunya aku harus bisa berperan menjadi seorang juggler yang baik. Jadi bola yang aku juggle itu nggak boleh jatuh. Iya. Jadi aku harus balance terus. Nah, caranya gimana? Aku tarik waktu lebih pagi untuk beraktivitas, Mas. Jadi aku siaran radio nih jam 6 sampai jam 10 pagi setiap hari kan. Artinya aku punya waktu 2 jam sebelum aku siaran radio, which is jam 6, untuk nyiapin segala sesuatunya, misalnya kebutuhan anak untuk sekolah, aku olahraga gitu. Jadi aku terbiasa bangun jam 3.45 sekarang alarm aku. Jam 3.45 bangun. Terus nyiap-nyiapin segala macam, coba olahraga kecil di rumah karena enggak mungkin aku bisa olahraga lari di weekdays. Pagi hari aku sempetin, terus ketika anak-anak udah bangun siapin buat mereka sekolah, aku berangkat kerjaan ke radio. Baru habis itu aku misalnya syuting, ada kerjaan lain, terus aku punya YouTube channel juga yang lagi aku kembangin. Di siang hari lah aku mengerjakan itu. Sorenya kembali lagi jadi ibu, jadi istri, harus bisa ngurusin anak-anak dan suami juga. Jadi aku tahu bukan cuma aku di sini Danti, tapi teman-teman juga semuanya merasakan hal yang sama. Yang pekerja juga, yang menjadi seorang ibu juga, I feel you sis. Jadi jangan pernah patah semangat gitu, bahwa kita harus saling menguatkan untuk tenang, kamu gak sendirian. Aku juga begitu kok, aku juga merasakan betapa sulitnya kita untuk mengatur semua supaya seimbang, tapi itu tadi ada hal penting yang harus diupayakan, olahraga. Gitu, olahraga. Contohnya ya, contohnya olahraga. Karena gini, kadang-kadang orang tuh olahraga di waktu sisa, Mas. Iya. Jadi basian energi, udah capek, iya kan? Betul sih. Olahraga sebisanya, iya kan, sebisanya aja, sesempatnya aja. Enggak, olahraga itu harus diupayakan. And that's why aku bangun, aku tarik lebih pagi gitu untuk bisa beraktivitas duluan, memenuhi kebutuhanku dulu, baru aku melakukan hal yang wajib-wajibnya. Bangun jam 3 pagi, 4 pagi tuh keren banget sih. Itu udah dikasih. Betul. Nah, itu udah tadi cara bagi waktunya. Selanjutnya kita mau tanya nih, gimana sih journey-nya biar dapat apa tadi? 6-star medal dari World Marathon Major. Journey dari mulai lari dari awal sampai kok bisa sih? Keren banget gitu. Ini nyambung juga jawabannya Mas Bagus tadi ya, udah mulai lari cimit-cimit di GBK ya. Betul. Aku awalnya juga gitu kok teman-teman. Jadi aku lari dari cimit-cimit dulu, dari run and walk dulu, dari jogging dulu, enggak langsung serta-merta plus lari gitu, enggak. Jadi ada proses panjang yang menyertai. Jadi sekali lagi mohon kepada teman-teman yang baru mau mulai olahraga lari, mulai untuk mencintai lari, jangan ujuk-ujuk maraton ya. Jadi ada proses, ada latihan, ada satu apa ya, progressive loveness yang harus kita jalani gitu. Nah, untuk bisa masuk ke World Marathon Majors, 6 kota di dunia ada Tokyo, Chicago, New York, Boston, London, sama Berlin. Nah, 6 kota itu udah kayak naik hajinya pelari nih katanya Mas. Jadi masing-masing akan dapat medali, nanti akan dikasih satu medali seperti bintang, yaitu 6-star medal. Dan itu sebagai apresiasi dari dunia, dari World Marathon Majors untuk kita yang sudah menamatkan 6 kota tersebut. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya sekarang teman-teman di Indonesia udah mulai terpapar sama World Marathon Majors. Beda banget sama 10 tahun yang lalu. Belum ada event lari, masih sepi, komunitas nggak ada. Nah sekarang ini selebriti, artis itu udah mulai berbondong-bondong maraton, berbondong-bondong lari. Nah ini yang bikin aku sangat
bahagia luar biasa. Kenapa? Karena banyak teman-teman masyarakat yang akhirnya jadi mengikuti panutannya, mengikuti idolanya untuk okay, gue juga mau lari deh. Jadian apa jadi World Marathon Majors juga deh, sama kayak misalnya Raffi Ahmad, misalnya siapa, banyak banget Daniel Mananta gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu tren dan fenomena baik untuk kesehatan bangsa Indonesia. Amin. Biar nular juga. Betul. Semangatnya harus nular. Di dalam negeri pun juga udah mulai banyak ya kak yang apa namanya maraton-maraton yang keren-keren gitu ya. Banyak banget. Bisa dicoba dari dalam negeri. Iya, gak harus keluar negeri kok. Banyak kayak Borobudur, di Bandung, di Bali itu udah banyak banget. Dan journey-nya itu yang harus dihargai ya teman-teman ya. Jadi proses dari 5K, 10K, half marathon, maraton itu yang harus benar-benar dijalani dan diapresiasi dirinya, sehingga ketika mendapatkan achievement besar nantinya kita bisa benar-benar merasa berbangga hati karena sudah melakukan banyak hal untuk kesehatan diri kita. Itu yang paling penting. Kalau Famelani nih, terakhir aku lihat di Singapura maraton ya kak, half marathon kalau benar salah. Ada nggak sih pengalaman yang paling nggak terlupakan saat melakukan maraton ataupun half maraton? Sebenarnya gini sih, dari 6 kota di dunia itu yang menarik adalah, tau gak mas, ada nenek-nenek umurnya mungkin sekitar 70 ya, menjelang 80, larinya udah bongkok-bongkok tapi larinya lebih kenceng dari aku. Jadi kayak aku lebih capek banget di kilometer 30 kan. Di ini kejadian waktu itu di Boston. Jadi aku diantar sama suamiku. Suamiku jadi cheering gitu kan. Dia jadi nyemangatin dari pinggir gitu. Tiba-tiba lagi ketemu suamiku, aku dada-dada sayang. Tiba-tiba nenek-nenek sebelah disalib. Iya, aku udah ngap, udah ngos-ngosan. Sebenarnya dia dengan langkah yang tidak proper gitu kan, kan formnya kalau maaf ya sudah menua gitu kan, sudah lanjut usia kan pasti secara postur juga nggak seperti kalau kita masih tegap gitu kan. Jadi dia dengan tertatih-tatih tapi kecil-kecil lah, kayak aku pikir oh Tuhan inilah yang bikin aku jadi keep on going, yang penting gue terus jalani gaya hidup ini, gue pengen nanti umur 80 kayak gitu, nanti suatu hari tetap bisa lari maraton sekeren itu. Dan aku pengen mindset itu, semangat itu ada pada kita semua teman-teman gitu loh, karena ya kita pengen sehat sampai tua kan ya, tua nggak sakit-sakitan, tuanya produktif, tuanya berfungsi dengan baik. Nah ini yang juga menurut aku relate banget sama keuangan nih. Kalau keuangannya goodbye ya kan, berantakan, kayaknya kita nggak bisa menopang gaya hidup sehat dengan sempurna gitu, karena harus seimbang. Betul, antara gaya hidup sehat dan keuangan yang sehat. Iya, betul. Karena gaya hidup sehat itu juga memerlukan biaya sih sebenarnya. Nah, ini kuncinya. Coba sekali lagi. Gaya hidup yang sehat memerlukan biaya. Nah, itu dia. Supaya kalau tadi kan yang di luar negeri tadi umur 70 larinya masih kencang. Ya. Mbak Melani pengen usia 80 masih kencang gitu ya. Kita dari balik pagar nontonnya. Kita ciring aja ya. Kalau dari Mas Bagus nih, tadi pengalaman olahraga tidak terlupakan. Kalau Mas Bagus ada nggak pengalaman apa ya, nabung, investasi yang ini harus diceritain nih? Oke. Kalau berbicara masalah investasi ataupun pengalaman pribadi saya yang pernah gagal dalam berinvestasi, yang namanya kita berinvestasi itu pasti akan ada kerikil-kerikilnya ataupun batu sandungannya lah ya. Kalau kita tidak hati-hati, pasti kena aja. Kita masih ingat banget dengan kripto yang kemarin beberapa tahun yang lalu marak sekali kan. Saya juga merupakan salah satu korbannya gitu. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak tahu instrumen itu seperti apa, tidak mengetahui mengenai analisa teknikal ataupun fundamentalnya dengan baik, kita bisa terjerumus. Apalagi informasi tentang kripto saat itu tuh sangat masif sekali ya, dan saya tuh terkena FOMO. Banyak temanku sudah beli gitu ya, Gus udah investasi di sini belum? Coba dong beli koin ini, coba dong yang itu. Awal-awal nggak saya dengerin, tapi kok lama-lama udah hampir satu kantor semua yang saya kenal tuh nawarin itu gitu loh. Ya udah, coba. Coba sedikit awalnya, tanpa saya mengetahui dasarnya segala macam. Cuman azas kepercayaan, gitu ya. Nitip dong, kamu beli apa, aku juga nitip di situ deh. Beli, ini ada agak naik sedikit nih, ya udah aku top up. Gus, ini agak turun sedikit, supaya di averaging, supaya nantinya oke. Ya udah, main cuman gitu-gitu aja, dan saya terlalu malas untuk mempelajari masalah itu. Jadi intinya kalau investasi kita nggak tahu dan kita malas, better nggak usah atau nggak usah banyak-banyak. Jadi lesson learned ya mas? Iya betul. Mas aku sekarang mau nanya dong, nanti kalau untuk aku sebagai seorang pekerja seni yang pendapatannya nggak tetap gitu ya,
sebenarnya instrumen investasi itu yang paling pas yang mana sih? Dan kalau ini relasinya sama hubungan yang jangka panjang nih Mas. Jadi maksud aku kalau masa depan, dana pensiun, supaya lebih safe dan secure, sebaiknya pilih yang mana Mas? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin investasi yang paling secure tuh nggak ada yang paling secure. Okay. Yang paling cocok dengan kita tuh yang mana? Ah, kalau Mbak Melani, balik lagi ke situ ya. Okay. Kalau Mbak Melani bilang, "Mbak, saya tuh kayaknya kurang secure deh karena saya bergerak di industri yang jasa yang sifatnya tuh nggak menentu gitu ya." Bahkan orang kantoran pun kalau tidak merencanakan dengan baik, dia juga tidak akan sukses masa depannya. Karena kalau kita merasa saya sudah ada DPLK di kantor saya, saya sudah terjamin di sana. Teman-teman juga harus tahu bahwa DPLK itu diperuntukkan, dicocokkan dengan resiko di perusahaan itu. Oh. Bagaimana company itu dalam menilai resiko, kemudian bagaimana dia melihat tipe-tipe karyawannya, diambillah jalan tengah investasi yang paling cocok buat mereka. Oh. Tapi kan belum tentu cocok sebenarnya buat kita. Oke. Okay. Nah jadi walaupun pegawai karyawan di sebuah perusahaan, tetap harus memikirkan dana-dana tambahan supaya memenuhi kebutuhan kita. Baik. Karena sesama manajer contohnya ya, DPLK-nya diambil 2 jutaan. Tapi 2 juta dia akan cukup buat gaya hidupnya dia. Tapi bagi saya seneng banget liburan ke Bali, saya seneng banget makan-makannya enak, nggak cukup. Jadi kembali lagi ke orangnya masing-masing gitu ya. Dan kalau kayak Mbak Melani gitu yang pendapatannya nggak menentu banyaknya, bukan nggak menentu kan yang dapat dan enggak gitu ya. Kita aminin dulu. Amin, saya doain juga. Pendapatannya tuh tidak rutin dan besarannya tidak sama. Ya. Kalau zaman dulu instrumen investasi seperti itu tuh sedikit membingungkan. Ya. Karena auto debit tuh zaman dulu dibikinnya rata. Baik. Kalau sekarang itu sudah jauh lebih mudah. Pendapatan kita lagi banyak, ya disisihkannya banyak. Pendapatan kita sedikit, ya dikurangi. Pendapatan kita lagi nggak cukup untuk nambah investasi, ya nggak nabung dulu. Itu juga nggak apa-apa. Intinya, kita selalu bikin catatan kalau untuk kebutuhan pensiun saya, kan pensiun kan biasanya gaya hidup itu turun sedikit ya, 30% sudah turun lah, tapi 70%-nya itu kita masih seperti itu. Yang membedakan antara pekerja atau orang aktif dan orang yang sudah pensiun, kalau mau bekerja setiap hari harus pakai lipstik, harus pakai bedak, terus pakai apa lagi tuh Mbak? Harus pakai blush on, yeah. Ya kan? Terus nyatok-nyatok segala macam gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah tidak bekerja, mungkin tidak harus keluar sering-sering gitu ya. Tapi untuk makan, tetap sama biaya dong. Makannya. Iya dong, maksudnya kemudian, dia gak makan. Iya, maksudnya jadi begini, kalau makan biasanya makan steak gitu ya, di rumah pun juga jadi kebiasaan seperti itu. Orang yang di luarnya makan steak, di rumah pasti akan mencari steak atau mencari pembantu yang bisa memasakkan dia steak. Betul. Dan itu tidak turun jauh. Oke. Gitu, dan kalau ya untuk... Ya paling kalau biasanya produktif, dagingnya wagyu, yang ini agak-agak seret dikit lah ya. Dagingnya jadi wahyu gitu ya. Daging wahyu. Iya, kempal atau kerendang agak lah ya. Agak alat ya, kayak kalau digigit ngelawan. Karena ya itu tadi, kebiasaan kita yang sudah tumbuh sekian puluh tahun, pada saat kita bekerja, itu tidak main bisa dihilangkan begitu saja. Okay. Gaya hidup itu masih tetap ada. Okay. Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik. Nah. So, untuk perencanaan dana pensiun ataupun pesangon kita nanti. Nah, buat aku gimana tuh Mas? Iya, kalau buat Mbak ya itu tadi. Tidak kaku seperti zaman dulu. Sekarang tuh kalau menabung uang pesangon ataupun pensiun, pada saat dananya Mbak gede, itu bisa dimasukkan dulu. Kalau misalkan lagi kecil, ya nabung sedikit. Oh. Atau kalau lagi memang nggak ada, lagi keperluan lagi banyak, nggak usah nabung. Okay, sifatnya nggak harus rutin setiap saat. Se-flexible itu ya? Betul. Oke, baik. Itu sebuah tips ya dari... Iya nih, jadi konsul aku. Ternyata siapin dana pensiun itu tidak kalah pentingnya dengan mempersiapkan dana-dana lainnya loh ya. Betul. Dan mudah masalahnya sekarang. Kalau zaman dulu tuh kan kalau mau beli DPLK atau dana pensiun gitu ya, kita harus ke perusahaan asuransi atau perbankan yang memang punya program itu. Dan kalau zaman dulu kita harus menginduk sebuah perusahaan. Kalau sekarang tuh DPLK individu bisa. Mau nabungnya dibikin rutin bisa, mau setiap saat pun juga bisa. Itu enaknya. Oh, banget ya Mas. Jadi memang benar-benar apa ya, ini kebutuhan kita ya, kita yang kelola, kita yang tahu harus sebagaimana besarnya. As simple as that is. Yes, betul. Lalu nih, kalau tadi kan Mas Bagus tentang kripto ya, terjebak itu, kripto. Ada nggak tips-tips biar kita tuh mau investasi tapi takut jangan-jangan ini investasi bodong lagi, nanti aku bukannya untung malah buntung. Apalagi ke teman-teman yang baru pemula atau belum paham tentang teknologi. Kan sekarang semua one touch away dari handphone. Nah itu ada nggak tipsnya? Oke, kalau dari saya pribadi, pasti kita semua mengenal industri keuangan itu dari tabungan dulu. Kalau sudah punya tabungan, mungkin mulai bergerak ke deposito.
Tapi kalau sudah deposito mungkin itu kan sometimes kurang liquid gitu ya. Kita sudah mulai mempelajari reksadana. Karena reksadana itu sebenarnya dimulai dari yang paling basic juga. Ada reksadana pasar uang yang isinya itu deposito dan obligasi di bawah 1 tahun. Itu sifatnya liquid dan dananya itu menghasilkan return lebih tinggi daripada time deposit. Kalau sudah ke stage itu, kita baru ke stage yang lebih tinggi lagi. Misalkan kita mau beli obligasi, kita sudah tahu tentang sukuk atau tentang ORI gitu ya, SBN, kita sudah boleh untuk mencoba di sana. Tapi kan itu ada jangka waktunya. Kemudian kalau kita sudah pengen lebih expert lagi, kita bisa beli saham. Kita sudah mulai bisa trading di saham karena sekarang platform untuk transaksi saham juga sudah banyak ya. Kita bisa transaksi di sana. Tapi sebenarnya kalau mau transaksi saham, menurut hemat saya gitu ya, beli dulu reksadana saham. Karena reksadana saham ini dikelola oleh manajer investasi yang mereka sudah certified untuk mendatangkan return yang lebih tinggi dan lebih stabil. Baru kalau sudah di sana, teman-teman pelajari itu boleh mencoba untuk investasi di saham gitu. Tapi yang harus difikirkan sedari dini adalah karena DPLK atau dana pensiun itu sudah pasti akan dipakai, itu kan kalau itu kan masa depan itu kan harus disiapkan dengan baik gitu ya. Dari jauh-jauh hari dimulai dari nabung DPLK dulu dari sekarang. Sekarang itu sudah ada di Brimo feature untuk pembelian DPLK. Silahkan beli di sana. Di sana sangat mudah. Minimum pembelian itu cuma 100.000 dan tidak harus reguler. Gitu. Itu dari one touch away ya. Betul. Tinggal download Brimo aja udah selesai. Kita buka akun, carilah DPLK BRI. Betul. Itu kita bisa langsung mulai dari 100.000 aja. Dana kopi, dana boba, 100.000 mah bisa dikumpulin lah, dimigirin sedikit buat dana, itu. Ya lagi. Jangan seminggu kurangin 100.000, masukin DPLK. Iya, dana-dana menikmati senja dikurang-kurangin dulu ya. Supaya kita bisa hidup sampai senja. Cocok, Pak. Masuk itu barang. Cocok. Jadi tadi Brimo, DPLK, 100.000, cus langsung semuanya ya. Nah, selanjutnya nih. Tips untuk, kalau tadi kan gimana memulainya, ini gimana agar konsisten dan tetap semangat untuk investasi. Biasa kan kita pertama nih, mulai 100.000, bulan kedua 100.000, bulan ke 10, lupa. Ini gimana nih biar konsisten? Begitu banyak godaan lagi ya, ya kan? Bisa pengeluaran-pengeluaran lain. Iya, promo-promo itu sekarang makin gencar. Misalkan lagi trennya lagi turun, dikasih promo, dikasih cashback, buy one get one. Udah benar-benar deh itu. Belum lagi banyak konser sekarang ya kan, Bendy. Ya ampun. Di luar negeri pun dikejar. Gimana tuh, nonton Mas? Konser nggak mungkin bawa es teh yang plastikan kan? Gak kayak gitu. Nggak bisa, harus ada modal lainnya nih selain nonton konser. Sebenarnya sama dengan Mbak Milani tadi ya. Kalau kita mau menjaga kondisi kita tetap fit, olahraga itu disisihkan, bukan disisakan. Atau dapat basian dari tenaga kita gitu ya. Jadi kalau kita misalkan mau gajian tanggal segini, kita udah tahu dapatnya berapa, itu konsisten disisikan dulu untuk investasi. 10, 20, 30, 40 itu harus terplan dengan baik. Baru kita merencanakan liburan. Jangan liburan dulu, ininya nanti berantakan. Gitu. Karena sekarang kartu kredit juga banyak. Gitu. Memang kita bukannya nggak boleh pakai kartu kredit ya teman-teman. Kalau pakai kartu kredit itu boleh. Cari promonya, cari cicilan tetapnya atau kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti dipakai dulu sampai limitnya mentok, kita pada saat mau bayar bingung mau dari mana gitu. Dan satu lagi, kita kalau mau berinvestasi itu harus punya rem. Jangan remnya blong atau digas-gas terus gitu, nggak baik. Karena investasi itu harus memiliki rencana dengan baik, dieksekusi dengan baik, dan dimonitoring dengan baik. Kalau kayak tadi misalkan saya investasi sempat blong-blongan kayak gitu karena saya tidak menjalankan rem ini dengan baik. Rencana, eksekusi, dan monitoring. Monitoring juga terpenting banget. Betul. Agar kita tetap konsisten ke depan. Iya. Untuk mencapai tujuan yang sudah kita inginkan. Iya, jangan sampai angkanya nggak nyampe ke tujuan kita, nggak cukup seperti yang kita butuhkan, itu juga nggak baik. Nah, kalau tadi dari sisi keuangan, kalau dari Kamela nih, gimana nih? Tadi startnya udah, tahu why-nya dulu. Gimana sih biar tetap konsisten kita aktif berolahraga? Oke. Memang untuk memulai itu berat ya, tapi untuk mempertahankan dan konsisten menjalankannya itu jauh lebih berat. Lebih berat lagi. Karena itulah tadi aku sempat sampaikan, kalau kita itu harus punya motivasi, harus punya target, harus punya goal. Mulailah dari target-target kecil dulu, baru nanti kita cari target besarnya. Contoh, target kecil apa sih? Mulai dari
kalau gue jadi pelari konten gak apa-apa gak ya? Gak apa-apa. Iya kan? Yang penting ya, akses dulu, foto dulu. Tapi paling gak kita jadi bergerak, kita jadi olahraga demi konten gak apa-apa. Atau misalnya, aduh saya sih cuma pengen ikut race dapat medali. Saya seneng banget setiap saya nerima medali. Yes. Cuman itu targetnya gak apa-apa juga, yang penting mulai dulu gitu. Atau misalnya sesimpel, aduh ya ampun Tuhan baju mentetet semua udah gak cukup, gak enak, badan tuh berat, nemenin anak jalan ngos-ngosan. Pokoknya target saya gak boleh ngos-ngosan, baju gak mentetet, hasil medical check up bagus. Silakan jadikan itu sebagai target, jadikan itu sebagai penguat kita supaya kita tetap konsisten menjalankan rutinitas olahraganya kita. Nah nanti setelah target-target kecil tadi atau goal-goal kecil tadi sudah terpenuhi, baru tuh mikir panjang. Contoh, wah Raffi Ahmad maraton nih, kayaknya keren nih kalau gue juga tiba-tiba maraton. Boleh atau enggak? Boleh, tapi dengan syarat yaitu tadi. 5K-nya udah dijalanin, latihan propernya sudah mumpuni, pelatihnya ada, prosesnya sudah dilewati, target-target kecilnya sudah dapat, baru yang long term-nya, yang big goal-nya itu yang menurut aku perlu kita miliki teman-teman, supaya kita tetap on track, supaya tetap konsisten. Atau segampangnya deh, ada cewek cakep tuh di komunitas, ya kan? Ada Mbak Melani misalnya, tuh. Misalnya, atau iya. Ikut lari, ah. Oh my God, di komunitas A ada Giselle. Aku langsung paling depan. Iya kan? Langsung. Atau misalnya ada Ibnu Jamil, ada, aduh sekarang artis banyak banget kan lari. Yes. Sesimpel itu pun gak apa-apa teman-teman. Yang penting jadikan itu sebagai penyemangatnya kamu gitu. Nanti baru pelan-pelan lebih serius, lebih rutin. Gak perlu ada iming-iming ketemu artis. Gak perlu ada iming-iming eksis di sosial media. Udah gak jadi perlu habit ada, iya, gak perlu ada iming-iming dapat medali saat race. Udah butuh badannya. Yeah. Udah jadi habit seperti yang Mas Bagus bilang. Dan ini yang jadi goal kita bersama untuk menjaga kesehatan. Oh betul, itu berarti konsisten itu yang harus dirawat sejak dini, sejak sekarang. Supaya motivasinya nggak mati. Betul. Oh, sama gabung komunitas. Itu penting banget. Harus punya komunitasnya. Agar lebih termotivasi lagi ya, supaya ada yang membersamai, yang saling menyemangati satu sama lain. Setuju. Jadi kalau kita lagi malas berangkat lari gitu ya, cepetan berangkat, yuk. Ayo. Lari bareng. Kan di BRI ada. Betul, ada BRI Runner. Waduh, itu, kayaknya harus join nih. Itu eksis. Itu pertama mereka solid banget. Yes. Terus yang kedua, semuanya baik hati banget. Aku selalu merasa feels like home gitu. Dan rajin lari. Menabung pastinya. Dan rajin menabung pastinya, ya kan? Rajin menabung, mempersiapkan dana pensiun. Iya. Siapa tahu kan, iya kan, ada yang jomblo-jomblo lagi nyari pasangan hidup di BRI Runner sebanyak teman. Nah lo. Silahkan join BRI Runner, latihan tiap Rabu. Nanti kita administrasikan. Nah gitu, kalau tadi udah nih gimana rajin menabung, gimana rajin olahraga juga. Kira-kira ada gak sih tips lain untuk mempersiapkan masa pensiun atau masa tua agar nyaman dari keduanya, Kak Pilas? Oke, kalau tips merencanakan pensiun dengan nyaman, pertama yaitu tadi yang selalu saya sampaikan, kenali jati diri kita terlebih dahulu. Kita ini karyawan atau kita ini bergerak di bidang seni yang pendapatannya gak jelas gitu ya. Bukan gak jelas itu dalam artian buruk loh ya. Gak jelas. Ternyata gak jelas banyak dan ada, besok ada, banyak banget, kadang ada banyak gitu. Yes. Nah kalau kita yang kerja kantoran seperti ini, gaya hidup kita seperti apa, kita sudah tahu nih. Kalau nanti saya pensiun, pengeluaran bulanan saya ini kira-kira turunnya cuma berapa persen doang. Sementara dana DPLK saya yang terkumpul sudah berapa. DPLK tuh gak haram loh kalau kita mau bikin DPLK tambahan. Yes. Baik DPLK tambahan yang melalui kantor kita sendiri. Atau di luar. Atau di luar. Oh, karena kalau kita cuma mengharapkan di kantor, sometimes kantor tuh tidak mau ribet. Gak mau, ya udahlah kamu beli aja di luar sana. That's why BRIMO hadir dengan adanya feature pembelian DPLK gitu ya. Pendaftarannya juga gampang, simple. Kemudian minimum pembeliannya juga murah. Keren. Dan tidak mengikat. Yes. Tidak harus rutin, besarannya tidak harus sama. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan kita ke arah pensiun, kita butuh dananya berapa, mulailah dihitung gapnya untuk di fill in dari BRIMO DPLK tadi. Betul banget, itu sih betul-betul solusi yang sangat gampang bagi kita semua ya. Untuk join DPLK BRI di BRIMO, tentu saja ya. Super apps kita semua. Kalau dari Kak Melani nih, apa sih tips, ada tips lain nggak sih biar hari tua tuh nyaman, hari tua tuh tentram gitu? Yang pasti sudah aku jalani yaitu menjalani gaya hidup sehat ya. Gaya hidup itu sehat, adalah betul. Tabungan dan investasi aku untuk masa tua. Dan yang kedua adalah sadar diri, be mindful atas keterbatasan usia produktif dari industri yang aku jalani. Entertainment nggak bisa
panjang umurnya. Jadi pasti akan ada masa di mana aku udah nggak produktif lagi, mungkin di balik layar, mungkin berkurang pendapatannya dan sebagainya. Jadi itulah kenapa aku sadar diri gitu ya, bahwa oke, kalau misalnya memang nanti saat pensiun ingin tetap hidup nyaman dan sejahtera, artinya aku harus bisa menyisihkan dana pensiun dari sekarang, disiapin sebaik-baiknya, dan alhamdulillah ini sudah aku jalanin, Mas. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah aku jalani ini sudah tepat, amin, pilihan instrumennya. Dan sehingga kita bisa tetap terjaga kesehatan lahir batinnya sampai hari tua nanti. Amin, amin, amin. Sedikit tips and tricks, Mbak, kalau di DPLK itu kan ada beberapa pilihan instrumen investasi tuh. Ada yang paling konservatif itu di pasar uang, kemudian yang moderat itu ada di pendapatan tetap, dan bahkan ada yang di saham. Nah, Mbak, umurnya berapa tuh bisa dicocokin? Aku misalkan usianya baru 20-21 ya? Aku sekarang 22 jalan. 22 lari kali enggak? 22 lari. Top lari. Masih jauh ya. Dari usia itu sudah menentukan kan, kira-kira saya menabungnya masih butuh waktu berapa lama. Kalau jangka waktunya masih lama, mungkin heavy-nya boleh ditaruh di reksadana saham. Tapi kalau usia pensiunnya udah deket-deket, bisa di shifting ke reksadana pendapatan tetap atau bahkan di reksadana pasar uang. Itu sih. Pilihan. Informasi ini untuk aku nih. Selain itu, bisa juga pilih yang ini ya, Pak, syariah. Oh iya, betul-betul. Saya hampir lupa tadi. Mungkin kita kalau masa mendekati tua, ya aku berharap juga jangan mendekati masa tua sih. Mungkin sekarang kita masih yang konvensional investasinya. Ada yang hanya mempertimbangkan masalah return-nya yang kita kejar. Tapi mungkin nanti kalau kita sudah consider ke yang mau sedikit bersyariah gitu ya, di DPLK itu pun juga ada reksadana syariah. Jadi kita bisa switch itu ke reksadana syariah. Perubahan arahan investasi 1 tahun boleh 2 kali. Gitu. Wow, asik banget. Ya, biayanya juga murah, cuma Rp10.000. Se-fleksibel itu kembali ya. Selain kita bisa pilih produknya sesuai keinginan kita, kita bisa pindah lagi kalau misalkan memang itu kemauan kita. Itu tergantung semua dari apa yang mau kita tuju dan profil diri kita sendiri. Alhamdulillah, halalan tayyibah. Masya Allah, barakallah. Udah tiba-tiba jadi ustadz aja nih. Oh, ya kamu. Dan menuju ke arah lebih baik. Ya, amin. Amin, amin, amin. Amin. Itu seru banget sih. Tadi ngobrol-ngobrol kita udah dari keuangan dan sisi lifestyle juga. Pun dikasih tahu produk-produk DPLK untuk persiapan masa tua nanti.